kalau ingin kebahagiaan ini selamat dan bahagia, yang paling utama, yang penting pada cengin yolo sempajatta. Mohon maaf, mohon maaf. Namu maga sogit na tauwi, tapi nare kolegaga sempajang sia-sia matu di serumrina pungala taala. Namu maga tanrena jabatan nasi dirupa tau, tapi solat dipandang enteng, maka alamat kecakalan bagi kita. Bu, sesibuk apapun kita di luar sana, pada cengi sempajatta, karena solatlah yang akan membuka keberkahan, solatlah yang akan membukakan pintu segala kebaikan, solatlah pintu surga pamasena matu desremundrina pungala taala. Dan kewajiban yang lain wedding dek dilaksanakan, tapi sempajang dek gagal alasan, tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk baring, tidak bisa baring salat pakai syarat, tidak bisa salat pakai syarat ingat di hadapan Allah, tidak bisa ingat di hadapan Allah bungkus bawa ke kuburan. Baik, alhamdulillah. Nasabab pammasisi matana pung Allah Ta'ala, sehingga engka manisiki engka nawiring umuru malampe, nania tubuh majapa, nato pada engka siki hadere rilelena ia onrong mabarakai, yang naritu rilelena masjid Haji Muhammad Amin. Mudah-mudahan insyaAllah aha dari kita iwan nuye wedingi napak baraka pungala taala sininna jama-jamata. Amin. Mudah-mudahan barakana isra mirajatta iye soe. Mudah-mudahan insyaAllah engkailah sana napangedai pungala taala. Mudah-mudahan insyaAllah barakana isra mirajatta iwan nye engkai enrenna napalunas si pungala taala. Iye purai wajah. Amin ya Rabbal. Boleh salawat? Boleh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bah. Ya, coba ibu-ibu sama koki, ah, bapak-bapak. On protomi tak kado-kado. Dari sengaja nak baca. Ya, coba ibu-ibu diam, jangan kasih malu saya pak. Ya, coba. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Ah, sengi lobi. Ternyata hebat. Amin. Mudah-mudahan insyaAllah yang baca salawat tadi panjang umurnya. Amin. Bu, meloki salama. Ya. Nereku meloki nasa salama nasa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua mi pakasingi. Aga ya roh, yang pertama pada cengi hubungatta lauri pungala ta'ala. Yang kedua pada cengi hubungatta lauri padatta rupa tau. Kamu toni matu asoni ki masempajang pulang balik ke tanah suci Senin Kamis kita puasa sunat ni ke majaki mabali bola ndak baik sama orang lain, jahat sama tetangga, bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Betul. Ada orang rajin pergi di masjid
Tapi tiba di masjid Muhammad mak gosip kiri kanan. Detoraga kue. Detoraga mak pokor apa kue? Ai gamak kedah. Nah, makanya saatnya kita berbenah. Ya Allah, jadikan peringatan Isra dan Mi'rajku pada malam ini ya Allah, mudah-mudahan proses pembenahan dalam diriku. Ya Allah, satu tahun yang lalu saya banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Maka saatnya pada Isra Mi'raj ini ya Allah, pada bulan-bulan dua ini, mudah-mudahan ada berubah di dalam diriku. Apa engkau meto tahu di metona sadar? Engkau meto tahu di metona telinga? Napa pada padamui asona wani? Napa pada padamui us ulen ramalang? Tane ulen ramalang? Napa pada padamui waktu sempajang? Tane waktu sempajang? Ia pada sempajang dari kosona juma sekanina lisu bo nale sandalak na tahu? Napa iya sandalak nala sandalak ustase? Mamu ale sandalak ustase barakak gare? Baraka aga yu nikmat gue sengsara. Maka saatnya kita berbenah. Ya Allah, bulan ini ya Allah bulan istimewa. Saking istimewanya ini bulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjatkan bacaan doa. Ada doanya diajarkan oleh Rasulullah, mudah-mudahan insyaallah dengan doa itu Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup ta ketika ingin memasuki bulan Rajab. Bagaimana doanya? Ada yang tahu? Silakan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi doa makan itu. Mana engkau doa makan? Endo enak aja ki mala. Mana engkau doa makan? Doa memasuki bulan Rajab sota. Bukan doa makan. Doa memasuki bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Syaban wa balighna fi Ramadan. Tani Allahumma barik lana fi ma rasaktana wa qina azaban nar andre. Nang kadoa andre. Doa bulan Rajab. Coba diulangi. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Syaban wa balighna Ramadan. Coba diulangi. Jalan kote. Andi. Ulangi. Allahumma barik lana ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab. Magai rekater lebona ilino barakana jama-jamange. Cede mega relatif sama di hadapan Allah. Tinggi jabatan tidak punya jabatan sama di hadapan Allah. Apa yang akan kekal adalah orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Pape decetam itu na tarap pungala taala, decetam itu matu na catap pungala taala. Sogi kasiasi, warani dan naga warani, mesti kita akan sama di hadapan Allah. Maka ketika Allah berikan keistimewaan, santai saja, tidak usah terlalu gimana gitu. Engkau tahu tahu napi sogi-sogi cede bu matojo ni lunna. Ya mupai putar. Apalagi nak kau pakai ni ulawang na mode ni mapella makapito. Padahal imitasi. Nah bila yang persahabat orang Bugis anak, ambil kau sifatnya itu garam. Anak kau sifatnya rupa je. Kenapa itu garam mana? Itu garam masempu nama roa. Murah meriah. Meliki 10 di pasai. Liwan ya gana. Tapi coba lihat kau itu garam mana. Biar bagaimana pun enaknya masakannya sayur. Tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Biar bagaimana pun enaknya masakannya konro, tapi nak kau degaga pejena tidak terasa itu masakan. Artinya nak itu garam sederhana, itu garam masempo, tapi dia nak jadi nak kau degaga garamnya. Anakku, anakku si pandai peje, sederhana membicara, sederhana mempau, sederhana memerekada, sederhana membaju, tapi nak kau degaga ki disapaki. Ush,
Engkau mau tahu seledek gagal disapai, tegi pak camat, tegi pak danramin, tegi pak kapolsek, karena kalau datang bagus perasaan. Tapi engkau mau tahu asal engkau bu mapa kiri-kiri, ngapain retensi? Dito gagal kau yang pokoro. Amin. Mudah-mudahan dito gagal. Maka kita jadikan evaluasi ini untuk mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah. Sarekwan menginsya Allah. Sininna ya roja majamata. Engka mana nginapak baraka pungala ta'ala. Maka kibaca ni doanya. Allahumma barik lana fi rajaba wa syaban balikna ramadhan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadhan. Karena bulan Ramadhan adalah bulan istimewa, maka pada saat ini harus kita bersiap diri untuk menggapai namanya bulan keberkahan. Utanaik yolo kita laksanakan peringatan Isra Mi'raj yewenye aga sebenarnya melo itiwi lisu. Ah. Tebotol. Aga. Hikmah. Hikmahnya, saya tanya dulu ibu, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan mage dipalalengi nabitta? Ternyata salah satunya yang pertama, karena keluarga yang sangat dicintai oleh Rasulullah meninggal hampir bersamaan. Yang pertama bainena nabitta. Ah, adik-adik, siapa nama istri pertama Rasulullah? Siti Hadijah. Yang kedua, dena mita matena bainena nabitta, meninggal lagi amurena nabitta. Siapa namanya? Abu Thalib. Maka apa hikmah di balik kisah ini? Degaga tau relebotna yelino melo tobatu, pasti melo maneki mate. Amurena nabitta mate, bainena nabitta mate, nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mate, tau sogi mate, tau kasiasi mate, ustaz imun ripi. Ini kalau macerama. Tapi semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah. Ya, apa yang akan menentukan? Apakah kita meninggal tak meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau meninggal tak dalam keadaan su'ul khatimah? Makanya apa tandanya ustaz dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ketika di akhir kehidupannya dia mengucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalam la ilaha illallah. Ni gini-gina semate nak capuri na sabak kalimat la ilaha illallah. Maka degaga onron na sangadin na surga pamase na pungalla ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin. Tapang kamete begampana tu ustaz selu kita ma di surga. Pesani pale beta-beta. Ilo paki mati na peribaca la ilaha illallah. Tidak semudah itu besti. Betul? Makanya Rasul ajarkan nareku dirapi to mateta menghadapi sakara, jangan tinggalkan aja silai. Kenapa? Karena di situ mi puncaknya setan ingin mengalami orang mati supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya jangan heran narekum kata di pamanang dite ke sini sempajanna egana puasana pulang balik ke tanah suci. Tapi ketika menghadapi sakarat itu justru tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Menurut riwayat itu setan 41 kali berubah mukanya itu setan. Di kita-kita dapat mati. Kadang datang seperti orang tuanya. Kadang datang seperti neneknya. Kadang datang seperti istrinya. Yang datang bukan kakeknya, bukan istrinya. Yang datang setan ingin mengalami orang mati. Supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Rasul ajarkan nareku dirapi to mateta, kata Rasul, ikra'u mautakum yasin, bacakan olan dalam kada sagaratmu bacakan surah ya opuang kuale pabarakana bacaan surah yasinku. Nareku melu kicabu nyawane to aku kicabu puang, tapi aja kisesai. Jikalau tidak ya Allah sembuhkan dia dari penyakitnya, jikalau tidak sembuh maka dosanya berguguran, barakana surah ya yasin. Aja kisah paham. Engkau salah paham. Berarti ya Rasul Yasin ustaz surah untuk mati ki.
Apa iya hidit napa ki baca surah Yasin angkapa tomate. Baru ki baca surah Yasin ada orang meninggal, baru ki baca surah Yasin tahlilan pi identik mi Yasin mati. Padahal tidak, itu surah Yasin banyak manfaatnya. Kita punya masalah, baca surah Yasin. Ya namanya manusia pada gagal rupa tau degagal masalahnya. Betul? Apalagi pada rami, banyak masalahnya. Pasekjam. Semua punya masalah, tapi kami nang banyak biasa masalah makunrie. Bai liwe ke masalahnya. Masalah yang pertama arisan nadepa nendre, malipuno si. Masalah yang kedua cicilan nadepa nalepe, malipuno si. Masalah yang ketiga anak nami lok boting. Dito na jadi masalah. Yang jadi masalah bapak na ilok to. Punya masalah. Bacangi surah Yasin. Jadi tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Punya masalah, baca surah Yasin. Anak tanakal, coba setiap malam Jumat bacakan surah Yasin. Ya Allah, jadikan aku menjadi anak yang soleh dan saleha. Engkalah sata. Ada penyakit tak seakan-akan belum disebutkan oleh Allah. Coba terapi dengan Al-Quran. Jadi itu surah Yasin luar biasa manfaatnya. Punya masalah, baca surah Yasin. Anak tak nakal, baca surah Yasin. Engkau lasata, baca surah Yasin. Engkau inretta, wajai. Tidak mungkin surah Yasin langsung lunas. Betul? Bu? Ada utang tak? Ada toh? Saya diajarkan sama Andre Guruta, ada doa supaya dimudahkan insya Allah dilunaskan utang tak. Bahkan ketika seorang sahabat bertanya kepada Umar, Umar, saya tanya ke dulu, ada masalahku? Maka dai Umar, ada masalah tak? Besar masalahku Umar. Apa? Sampaikan mak peletukan nak. Maka di sahabat Umar, saya punya utang. Batena sedih melok wajak-wajak, nadena uli lunas-lunas. Berkata ini Umar, jadi bagaimana mi? Apakah saya harus bilang wow gitu? Ternyata berkata ini sahabat Umar, ajarkan saya doa supaya Allah mudahkan saya punya utang. Berkata Umar, kau baca ini doa, setinggi gunung kau punya utang, Allah berikan kemudahan. Makanya ada doanya supaya dimudahkan, dilunaskan utangnya. Eloki Pak Guru. Be mana salah deh. Baca ini doa nareko sona juma. Ini saya diajarkan sama guru ta. Nareko natutu ni pakatok bayase Pak. Maka dan itu pakai toba yasa barakallahu li walakum fil qur'anil azim wa nafa'ni wa iyakum mima fihi minal ayati wa dhikir hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwa sami'ul alim. Setelah na baca ni tu yasa pakai toba tudan ni duduk mi pak di setelah duduk di atas kita yang dibawa baca mi itu doanya. Ini mi doanya. Jita nyiru dendre. Ini mi doanya. Apa doanya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfihim bihalalika anharomika wagnini min fadlika amman siwaka. Ulangi. Allahumma kfihim bihalalika anharomika wagnini min fadlika amman siwaka. Sudah dihafal? Belum. Mau dituliskan? Loki-oki keng? Gampang. Sogok kak kopi. Alhamdulillah. Ternyata dengan doa Allah akan keberikan keberkahan. Karena ibu-ibu deto joka idik makjuma. Lakait tak suruh baca. Suruh napala. Nakode napala oki keng. Budi. Ia mencaukan dari kolak kaita dini sama baca. Hamada. Umpama. Sudah dihafal, Bu? Amin. InsyaAllah. Mudah-mudahan nampak barakai pungala ta'ala. Sininna irla duwata. Nana tarime pungala ta'ala. Sininna papi duwata lari pungala ta'ala. Amin ya Rabbal. Nah.
tadi menghadapi kematian, bacakan surah Yasin. Roh setelah meninggal, alhamdulillah, mudah-mudahan dia meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, baik, singkat, padat dan jelas. Meninggal amurena nabitta, meninggal lagi istrinya Rasulullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril, berkata kepada malaikat Jibril, Jibril, jemput kekasihku Muhammad, ingin kuhibur dia. Magai masarai, engkau papenedina dalam keadaan sakit, maka panggil dia untuk ketemu dengan Allah. Maka diperjalankanlah Rasul, dipalalan Nabi Ta, dijelaskan di dalam ayat, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam, mapaccingi pungallah Ta'ala palalalengnya tanda lailan de nagenna siunni. Ayat ini dimulai dengan kata-kata subhana. Menurut ilmu tafsir, setiap ayat atau surah yang dimulai dengan kata-kata subhana, maka Allah akan membicarakan tentang keesaan Allah atau kasengenna pungallah Ta'ala. Ya tona tu idip Bapak Ibu, narekomita ki kejadian yang sangat luar biasa, maka bacangnya mengganti subhanallah. Mita ki kejadian bacangi subhanallah. Lihat ki makhluk cantik sekali, subhanallah. Lihat ki manusia ganteng sekali, subhanallah. Seperti wajahku. Contoh bacangi subhanallah. Mita ki tahu degaga jarinna tapi tomopi, bacangi subhanallah. Mita kita tahu degaga jarinna degaga ajena tomopi, bacangi subhanallah. Mita kita tahu degaga jarinna degaga ajena beto gaga ulunna tomopi, lariki. Setannya tu bukan subhanallah. Bacakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka diperjalankanlah Rasul, dipalala Nabi Ta dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina naik langit pertama. Pada langit pertama siruntui Nabi Adam alaihi salam. Langit pertama naik langit kedua, siruntui Nabi Isa dan Yahya alaihi salam. Langit kedua naik langit ketiga, ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Langit ketiga naik langit keempat, ketemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Langit keempat naik langit kelima, ketemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Langit kelima naik langit keenam, ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Langit keenam naik langit ketujuh, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Engka makutana, kenapa Rasul diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina? Kenapa tidak langsung saja dari Masjidil Haram naik langit pertama sampai ke langit ketujuh? Disambungi rilena ya linuriyahu min ayatina nasaba melo inapitan sebagian tanra-tanra aku sangenna pungala Ta'ala. Bu, yang pertama, mega sebenarnya naita Nabi Ta, tapi dan boleh jelaskan mana. Pertama, ada seorang manusia naita Nabi Ta, wajahnya bersinar bagaikan rembulan, masya Allah, bersinar bagaikan rembulan. Diberikan kursi kerajaan yang terbuat dari emas dan permata, didampingi oleh dua malaikat yang terbuat dari cahaya. Kemudian Rasul berkata, man huwa ilayya ya Jibril, siapa itu wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, Muhammad, itulah umatmu Muhammad, orang-orang yang senantiasa menjaga air wudunya kemudian memperbanyak langkahnya ke masjid. Alhamdulillah. Idik manan nai pa weh subhanallah, je usahakan ngeru idik laki mah berjamak di masjid ee kutu. Usahakan berjamaah di masjid. Ustaz sibuk ka? Eloni agen aku sibuk ki. Namanya manusia pasti punya kesibukan masing-masing. Degaga rupa tahu degaga kesibukannya. Ada semua kesibukannya. Tapi sempatkan kita untuk berjamaah di masjid. Air wudu istiqamakan itu. Mau keluar kerja berwudu,
Melo kilau di masjid majenne, moki ke kantor berudu. Melo kilau majama-jama mamudu magai. Insyaallah kalau kita istimewakan itu air udu, insyaallah Allah akan keberikan keberkahan. Termasuk air udu menggugurkan dosa-dosa. Kata Imam Al-Ghazali, telu diloloi dosata. Yang pertama, ada dosa yang bisa dihapus dengan air udu. Yang kedua, ada dosa tidak bisa dihapus dengan air wudu, nanti dihapus dengan taubatan nasuha. Tapi yang kata dosa, kata Imam Al-Ghazali, tidak bisa dihapus dengan air wudu, tidak bisa dihapus dengan taubatan nasuha, nanti apinya neraka yang bisa menghapusnya. Kencangnya. Bagaimana kajiannya? Yang pertama, ada dosa yang bisa dihapus dengan air wudu, dosa indrawi yang kelihatan, dosana matae, dosana jarita, dosana ajeta. Makanya narekoma jeneki dialer pak barakana, puang pak barakana wajeneku, madosa jariku puang, dosa sepunya tangan ampuni. Insyaallah mudah-mudahan pak barakana wajeneta nak dampengi pengalatala dosa-dosa yang kaya perlu di jarita. Pak biasa tutung kajari, bu biasa salah jepu. Apalagi dari kutu rambutan ibu nak coba mana rambutan nak tahu weh mapa mula dicapa letu dicapa weh makecik 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 dia nak meli pak meson. Makanya ketika berwudu, ya Allah jadikan air wuduku, ya Allah gugurkan sapunya dosa-dosa, dicuci lagi mulutnya. Ah, yang paling banyak indrawi, banyak dosanya, dosanya mulut. Kenapa itu mulut? Suka mak gosip. Hai, namo tanya urusan dan urusuk toh, biar bukan mete dan teki toh. Dan memang ada orang seperti itu. Nabi lagi temanku GU, gila urusan. Ada semua itu. Hi, dikira pak di masjid tidak ada gosip. Woi, di situ mi tempatnya gosip. Dia hanya cerita tapi mulutnya goyang-goyang. Maroh. Itu kerudungnya. Masya Allah. Ada kan biasa begitu. Maka pekokan ni pada caranya ustaz, ketika mulut maka beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Coba semuanya. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah rabbal. Astaghfirullah minal khataya semuanya. Astaghfirullah astaghfirullah minal khataya. Kata Rasulullah, nigi-nigi tahu pure mas sempat janna baca roden rewek katelu. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaih. Maka dosa-dosanya satu tahun melalui, nenia serta dosanya satu tahun ia akan datang nak dan pengimanan ni pun Allah Ta'ala kuritu. Amin ya Rabbal. Amin. Maka beristighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Maka dah ustaz malampik mupi poncoki. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kasi maka dah malampik mupi poncoki si astaghfirullah. Kasi maka dah ustaz malampik mupi poncoki si astaga. Gagal ni ya roh. Ah, nengkas taga. Tidak ada artinya astaghfirullah. Coba semuanya. Astaghfirullah. Ero, engkau tahu kita nak tambahi salah-salah topa. Astaga naga. Galet cek kau. Tidak ada artinya. Yang ada artinya astaghfirullahal azim wa atubu ilaih.
Hadirin wal hadirat sidang jamaah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hikmahnya adalah muliakan masjid. Alhamdulillah, ini masjid Haji Muhammad Amin sangat istimewa. Kenapa? Ini pasti tanahnya Haji Muhammad Amin. Kapan? Weh, subhanallah, subhanallah. Cahaya di dalam kuburnya almarhum ini. Amin. Amin. Maka syukuruki narikung kamu panai rengi pungala ta'ala wattu. Engkau panai rengi pungala ta'ala saginangeng. Engkau panai rengi pungala ta'ala cengkekeng. Engkau panai rengi pungala ta'ala kesehatan dan kesempatan. Syukuruki pancaji rosirinna gautta mapideceng lauri padatta rupa tau. Bukankah Al-Quran katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu siapa yang terbaik, ayyukum ahsanu amala, adalah orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Ketika engkau diberikan amanah oleh Allah jadi pemerintah, jadikan jabatanmu untuk bantu agamanya Allah. Ketika engkau diberikan kesempatan oleh Allah dalam keadaan kaya, bantu dengan kekayaanmu bantu agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Akan ada masanya, akan ada waktunya kita akan menghadap nanti di hadapan Allah. Akan ada masanya kita akan sendiri menghadap di hadapan Allah. Kita akan ditanya oleh malaikat munkar wa nakir, akan bertanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, akan bertanya man nabiyuka, siapa nabimu. Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan mulut, yang jawab ayyukum ahsanu amala, adalah orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Alhamdulillah. Tidak mungkin kita akan ditanya dan dijawab man rabbuka, kamu nanya. Man nabiyuka, kamu bertanya-tanya. Nah, panda balo-balo tawamu. Betul? Apa yang akan menjawab kebaikan kita? Kata Nabi, nigi-nigi tau tudang merengkali ke ceramah. Barang siapa dia duduk mendengarkan ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduk-duduknya, kata Rasulullah, lebih mulia daripada solat sunat 100 rakaat. Amin. Amin. Karena pura masa baca sunat langsung 100 rakaat. Napa naposo. Hebatnya itu. Bahkan kata Rasulullah, Pak, engkau meto malaikat mengelilingi bumi ini. Semua yang dilihat oleh sininna yang engkau naita malaikat akan dilapor kepada Allah. Ya Allah, lapor. Angka koromai Allah perkumpulan. Tega tujuna malaikatku. Di Sulawesi Selatan Puang. Tega tujuna di Sulawesi Selatan Puang. Di Kabupaten Wajo. Tega tujuna di Kabupaten Wajo. Di Kecamatan Tanah Sitolo. Tega tujuna di Tanah Sitolo. Di Kelurahan Desa. Desa? Ancum apa? Ya naro, ya naro. Pada usai. Pak tujuh bawah ni. Apa dia lakukan malaikatku? Agana jama malaikatku. Dia duduk bertasbih menyebut namamu ya Allah. Agana baca. Dia baca tadi subhanallah. Dia baca tadi alhamdulillah. Dia baca tadi la ilaha illallah. Dia baca tadi Allahu Akbar. Terus. Millau dua kuidik puang. Apa nak minta malaikatku? Puang. Tempatkan aku ke dalam surga, karena surga itu tempat yang paling indah. Yang kedua, jangan kau tempatkan katanya dalam neraka, karena neraka tempat yang paling hina. Berkata Allah kepada malaikat, malaikat, jangan kau tinggalkan tempat itu sebelum yang datang pada malam itu ku terima doa-doanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Makanya kalau ada Isra Mi'raj, diundang tidak diundang, datang magai barakat namaigah. Di Isra Mi'raj ada ceramah, itu ceramah baik apa tidak? Baik. Di Isra Mi'raj ada mengaji, itu mengaji baik apa tidak? Baik. Di Isra Mi'raj ada silaturahmi, itu silaturahmi baik apa tidak? Baik. Di Isra Mi'raj ada kue. Itu kue baik apa tidak? Alhamdulillah baik. Maka istiqomahlah kita hadir dalam peringatan, yang penting jangan dilarang. Pangkatau tu apa kor? Sedikit-sedikit dilarang. Begini tak boleh. Isra Mi'raj bid'ah, tahlilan neraka, maulid bu neraka. Sekalina ya langit telok bu napa capu. Makanya keistiqamaan kita tetap tegakkan itu, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmat dan maghfirah di tengah-tengah kita. Bu,
maka harapan kita bersama diperjalankanlah Rasul dari langit pertama sampai menuju ke Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha engkasi naita nabitta, ada dilihat oleh Nabi ada seorang makhluk, Pak. Ini makhluk bercabang berjuta cabang jari-jarinya. Dari cabang itu bercabang lagi berjuta cabang jari-jarinya. Kemudian Rasul berkata, "Man huwa ilayya ya Jibril?" Siapa itu wahai malaikat Jibril? Nigaro. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, "Muhammad, itulah malaikat Muhammad yang diberikan tugas oleh Allah yang narekobos yesoy, dia mampu menghitung berapa titiknya hujan." Woi, subhanallah. Engkana kira-kira alat di tanah Sitolok mampu menghitung titiknya hujan? Depa kapak gagah. Ya kudoi. Ah, mega. Ibu-ibu khususnya. Macam bila doi. Kemudian malaikat ini berkata, "Man huwa ilayya ya Jibril?" Siapa itu malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, "Itulah malaikat Muhammad mampu menghitung titiknya hujan." Apa yang terjadi? Malaikat itu menjawab, "Ya Rasulullah, jangankan Yesus narik ke bosi, jangankan hari ini ketika hujan, tapi bosi paling pertama na parono pungalatar rilebok na ilino, ketika Nabi Adam, saya mampu menghitungnya, berapa diturunkan ke dalam lautan, berapa diturunkan ke dalam daratan, berapa diturunkan ke dalam dedaunan, saya mampu menghitung dan mengingatnya ya Rasul." Cuman satu kata malaikat, saya tidak akan mampu menghitungnya. Sayyidi Muhammad, saya tidak akan mampu menghitungnya. Apa kata malaikat? Ketika umatmu ya Rasulullah, dia tidak pernah melihat wajahmu. Ketika umatmu ya Rasulullah, dia rindu kepadamu. Saking rindunya Muhammad, dia baca salawat kepadamu satu kali. Muhammad, ketika pada hari itu hujan, ulen reking titiknya hujan, tapi saya tidak akan mampu menghitung berapa kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dulu untuk bacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan momen Isra Mi'raj menguatkan kecintaan dan menelani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat Allah bukakan rahmat, dengan salawat Allah jadikan anak menjadi anak yang soleh dan salehah. Dengan salawat insyaallah mudah-mudahan na pancajing ki pungala tala jama-jamatta mak baraka irilino lettu di surumundrina pungala tala na tamaki di suruga. Amin ya rabbal. Amin. Bu, kalau ingin kebahagiaan ini selamat dan bahagia, yang paling utama, yang penting pada cengin yolok sempajatta, mohon maaf, mohon maaf. Namu maga sogi na tawi, tapi na rekodegaga sempajang, sia-sia matu di serumrina pungala tala. Namu maga tanrena jabatan na sedirupa tau, tapi solat dipandang enteng, maka alamat kecakalan bagi kita. Bu, sesibuk apapun kita di luar sana, pada cengi sempajatta, karena solatlah yang akan membuka keberkahan, solatlah yang akan membukakan pintu segala kebaikan, solatlah pintu surga pamasena matu desremundrina pungalatala. Dan kewajiban yang lain wedding dek dilaksanakan, tapi sempajang degaga alasan. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, baring. Tidak bisa baring, salat pakai syarat. Tidak bisa salat pakai syarat, ingat di hadapan Allah. Tidak bisa ingat di hadapan Allah, bungkus bawa ke kuburan. Silakan itu. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Isra dan Miraj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kesimpulan, perjalanan Isra dan Miraj adalah perjalanan spiritual Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Allah. Artinya apa? Kita hidup di dunia ini, Pak, perjalanan begitu panjang menuju perjalanan kehidupan akhirat. Kita saja di dunia, perjalanan dari tanah Sitolo ini menuju ke pasar sentral Sengkang, kalau kita naik PT-PT pasti butuh biaya. Betul? Berapa mi sekarang biayanya naik PT-PT ke sana? 7 ribu. Pertanyaannya nareko tiwi kidoi hanya 7 ribu ke pasar sentral bisa maki galetu wadini letu, tapi dek talisu magai dek nagenne duit tak. Betul? Berapa ipale ustad? 15 ribu.
pertanyaannya dari kutiwi kidoi 10-5 sepu ke pasar sentral, bisa maki ga sampai, bisa maki sampai, bisa maki pulang, tapi malupuk itu nasabah depa kipura mandre. Artinya apa? Perjalanan dari Tanjung menuju ke pasar sentral begitu singkat, cinampe lade hanya mungkin 30 menit, hanya mungkin 20 menit, butuh biaya yang sangat besar, puluhan ribu, ratusan, bahkan jutaan sesuai dengan kebutuhan kita. Pertanyaannya, bagaimana perjalanan kita untuk menuju kehidupan akhirat? Bagaimana perjalanan kita nanti di yaumil qiyamah? Bagaimana perjalanan kita nanti di jembatan siratal mustaqim? Yang tahu jawabannya bukan ustaz. Yang tahu jawabannya bukan Pak Danrami dan Pak Kapolsek. Yang tahu jawabannya adalah kita semua. Sadar, kembali kepada Allah, mohon doa dan ampunannya. Mudah-mudahan insyaAllah engkamannya dan pengipung Allah Ta'ala sininna atas salata nawud dingi jaji insyaAllah tamaki di surga pamasina kung Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.